bid'ah wal ahwa, ahlu bid'ah al aqaidiyah wa ahlu bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجداد بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pembahasan yang lalu kita mempelajari seputar syukur yang terdiri dari berapa rukun, Hudzaifah? Thalathahad. Mengakui nikmat itu secara batin. Nah, yang kedua menyebut nikmat tersebut secara zahir. Yang ketiga mengarahkan nikmat tersebut pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Baik. Ini inti dari pembahasan syukur, ikhwan, harus terpenuhi dari tiga rukun tersebut. Nah, yang sebagiannya kemudian menjabarkan dengan penjabaran-penjabaran yang lebih meluas. Sekarang kita masuk pada kondisi kedua yang mesti dialami oleh seorang hamba. Nah, kondisi pertama kemarin apa? Nikmat. Mendapatkan nikmat. Kondisi yang kedua al-baliyah. Ini yang didoakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahallahu taala, wa idza btuliya sabara. Apabila diuji bersabar. Baik, man yaqra? Baik, qira' Talha. Baik. Qala syarih hafizahallahu taala, wal halu tsani min al ahwal allati la yanfaqu anha al 'abdu al baliyah. Dan kondisi kedua dari kondisi-kondisi yang tidak akan mungkin seorang hamba terluput darinya, yaitu al-baliyah, ujian. Mesti akan mendapatkan ujian, tidak mungkin tidak. Nah, karena memang kita diciptakan untuk diuji. Nah, liyabluwakum. Apa dalilnya? Indah kepada Muhammad. Nah, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Jadi mesti ada ujian. Kama qala Ibnul Qayyim rahimahullah, sebagaimana Ibnul Qayyim mengatakan, mihanun minallahi ta'ala yabtarihi biha fafarduhu fiha sabru wa tasalli. Ya, kondisi berikutnya itu mihan, ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah uji dengannya para hamba. Maka kewajibannya dalam ujian tersebut adalah bersabar dan menghibur diri. Dia harus bersabar dan berusaha mencari tasliyah. Sesuatu yang bisa menghibur dia. Nah, baik itu dengan melihat yang lebih rendah, lebih parah ujiannya, atau melihat kondisi-kondisi mereka-mereka yang juga sama mendapatkan ujian dari para anbiya war rasul, ini akan terhibur. Wasabr habsun nafsi 'anit tasakhkhuti bil maqdur wa habsul lisani 'anish syaqwa wa habsul jawarihi 'anil ma'siyat. Dan kesabaran yaitu dengan kesabaran itu adalah habsun nafs. Yang pertama yaitu menahan jiwa dari tasakhut bil makdur, yaitu
ketidakterimaan terhadap perkara yang ditakdirkan. Karena ini hubungannya dengan apa? Hati, amalan hati ini, tasakhut. Itu tidak terima, marah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh jiwa seperti itu, harus ditahan. Yang kedua, habsul lisani 'ani syaqwa, menahan lisan dari berkeluh kesah. Naam. Kemudian yang ketiga, wa habsul jawarihi 'anil maksiyah, menahan anggota-anggota badan dari kemaksiatan. Berupa apa kemaksiatan yang ditahan di sini ketika seorang menerima musibah? Kalatbi, seperti memukul-mukul diri, menampar-nampar pipi. Wasyakkis thiyab, dan menyobek-nyobek baju. Wanadfi sya'r, ya, mencabut-cabut atau menjambak-jambak rambut. Dan wanahwihi, yang semisalnya. Famadaru sabri ala hadhihi al-arkani thalathah, sehingga poros dari kesabaran itu pada tiga rukun ini. Ya, apa tadi rukunnya? Ingat-ingat, ikhwan. Fa idza qama bihal 'abdu kama yanbaghi in qalabatil mihnatu fi haqqihi min hatan wastahalatil baliyatu 'atiyatan wa saral makruhu mahbuban. Maka apabila seorang hamba telah menegakkan rukun-rukun kesyukuran tersebut secara sempurna sebagaimana semestinya, maka berubahlah ujian itu menjadi anugerah pada hak orang tadi. Ujian akhirnya menjadi apa? Suatu anugerah. Dan berubahlah baliyah menjadi atiyah, sama. Ujian berubah menjadi pemberian. Musibah menjadi apa? Pemberian yang mendatangkan berbagai macam kemuliaan. Wasaral makruhu mahbuban, dan jadilah perkara yang dibenci menjadi hal yang dia cintai. Kenapa? Fa innallaha subhanahu wa ta'ala lam yabtalihi liyahlikah, wa innama abtalahu liyamtahina sabrahu wa 'ubudiyyatah. Sebab sekunya Allah tidaklah menguji dia untuk memusnahkan atau menghancurkan dia, tidak. Hanyalah Allah menguji hambanya itu untuk diuji kesabaran dan peribadatannya. Fa inna lillahi ta'ala 'alal 'abdi 'ubudiyyatan darra'i wa lahu 'ubudiyyatun 'alayhi fima yakrahu kama lahu 'ubudiyyatun fima yuhib. Sebab sungguhnya hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba di antaranya adalah ubudiyatud dharra, yaitu ubudiyah peribadatan ketika dia tertimpa apa? Kesulitan-kesulitan. Ini kita pun harus beribadah dalam kondisi itu. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala juga punya hak atas hamba untuk diibadahi pada hal-hal yang hamba ini sebenarnya membenci. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala punya hak untuk diibadahi pada hal-hal yang si hamba ini mencintainya. Nah, ada peribadatan-peribadatan yang memang fitrah mencintainya. Seperti apa misalnya? Apa ibadah yang pada asalnya hamba mencintainya, suka dengan hal tersebut? Ya, bersyukur ketika dapat nikmat, ya kan? Syukur itu kan ibadah. Ketika dapat nikmat, bersyukur. Taim. Kemudian ketika mendapatkan musibah, ini ketika kondisi tidak disukai, dia tetap wajib untuk menunaikan peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsarul khalqi yu'tuna al-'ubudiyyata fi ma yuhibbun, dan mayoritas makhluk memberikan peribadatan kepada Allah pada apa-apa yang mereka cintai saja. Wa sya'nu fi ita'il 'ubudiyyati fil makarih, padahal yang menjadi apa? Menjadi inti perkara yang penting yaitu pada pemberian peribadatan kepada Allah pada hal-hal yang tidak dia sukai. Makanya pada kondisi ketika dia tidak suka, nilainya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wudu saja, ikhwan. Ketika
seorang berwudu pada hal-hal yang atau waktu-waktu kondisi-kondisi yang dia tidak suka wudu, nilainya lebih besar. Isbahul wudu alal makarih. Ketika cuaca dingin kok dia menyempurnakan wudu, ini pahalanya lebih besar. Fafihi tafawata maratibul wa fafihi tafawutu maratibil ibad. Dan pada hal ini berbeda-bedalah kedudukan-kedudukan para hamba. Wa bihasabihi kanat manaziluhum indallahi ta'ala. Dan sesuai dengan kadar pemberian ibadah tersebut, kedudukan-kedudukan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perbedaan derajat ya sesuai dengan kadar ubudiyah yang dia berikan di saat dia tidak menyukainya. Baik. Siapa yang lain? Arin. Baik. Qala rahimahullah, fasyukru wajibun wa tarkul wajibi haram. Kemudian syukur itu hukumnya wajib dan meninggalkan kewajiban hukumnya haram. Nah, fa fi syughli nafsi bi fi'lil wajibi sabrun an fi'lil haram. Dan pada penyibukan jiwa untuk melakukan perkara yang wajib berarti merupakan bentuk kesabaran dari melakukan hal yang haram. Paham? Ketika seorang berusaha menunaikan yang wajib terus, yang wajib dia tunaikan. Naam, dia sibuk dengan hal-hal yang wajib berarti naam dia berusaha juga menyabarkan diri dari melakukan yang haram. Kenapa? Karena dia bersabar untuk tidak apa? Meninggalkan perkara yang wajib tadi ya tidak? Paham? Karena kan dia berusaha menjaga kewajiban, berarti dia harus sabar. Naam, sabar ya dari melakukan keharaman. Kenapa? Kalau tidak sabar dia akan meninggalkan kewajiban itu. Maksudnya demikian. Walhasilu anna syukra yatadammanu sabra 'ala tha'ah wa sabra 'ala al-ma'siyah. Kesimpulannya bahwasanya kesyukuran itu terkandung di dalamnya kesabaran di atas ketaatan dan kesabaran dari kemaksiatan. Nah, ini pahami dengan baik bagus ini. Qala badul a'immah as-sabru yastalzimu asy-syukra la yatimmu illa bih. Kesabaran itu melazimkan adanya kesyukuran. Tidak akan sempurna kecuali dengannya. Ya, sabar tidak akan mungkin sempurna kecuali ketika ada syukur padanya. Wa bil aksi. Dan demikian pula kebalikannya. Yaitu kesyukuran melazimkan adanya kesabaran. Nanti akan dijelaskan. Famata dzahaba ahaduhuma dzahaba al-akhar, maka kapan saja hilang salah satu dari keduanya hilang yang lainnya. Faman kana fi ni'matin fa farduhu asyukru wa sabru. Sekarang diperjelas. Sehingga siapa saja yang berada pada suatu nikmat, maka kewajiban dia adalah bersyukur dan bersabar. Naam. Bersyukur dan bersabar. Amma syukru fawadhi, adapun kesyukuran itu jelas. Kenapa? Karena dapat nikmat yang memang jelas wajibnya bersyukur. Lalu kok harus bersabar juga? Kenapa? Wa amma sabru fa anil maksiyah, adapun kesabaran yang dituntut ketika dapat nikmat adalah apa? Sabar dari kemaksiatan. Jangan digunakan nikmat itu untuk maksiat. Jadi ditahan. Karena sebagian manusia dapat nikmat tidak sabar, ikhwan. Akhirnya nikmat itu diarahkan kepada maksiat. Ini maksudnya. Paham Wahyu? Wa man kana fi baliyatin fa farduhu as-sabru wa syukru. Dan siapa saja yang berada pada suatu ujian, baliyah, maka yang wajib atasnya adalah as-sabru wa syukru, bersabar dan bersyukur juga. Amma sabru fawadih, adapun kesabaran yang dituntut ini jelas. Kenapa? Karena dia dalam ujian, memang harus sabar. Kok harus bersyukur juga? Qala wa amma syukru fal qiyamu bihaqqillahi alaihi fi tilkal baliyah. Adapun kesyukurannya yaitu apa? Dituntut untuk menegakkan hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib atas si hamba tadi
berkenaan dengan ujian yang ditimpakan. Haknya apa? Ya untuk tidak apa? Tidak membenci Allah, tidak berbicara hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah dan seterusnya. Fa inna lillahi 'alal 'abdi 'ubudiyatan fil bala' kama lahu 'alaihi 'ubudiyatun fin na'ma. Sebab sungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala hak atas para hambanya untuk apa? Diibadahi dalam kondisi hamba tadi mendapatkan musibah, sebagaimana pula Allah berhak untuk mendapatkan peribadatan dari si hamba dalam kondisi hamba tadi mendapatkan nikmat. Ini jelas faedah yang bagus ini. Thumma sabru 'ala thalathati aqsam, kemudian kesabaran itu terbagi jadi tiga macam. Sabrun 'anil ma'siyah fala yartaqibuha, wa sabrun 'ala tha'ah hatta yu'addiha, wa sabrun 'ala al-baliyah fala yashku rabbahu fiha. Ya, yang pertama kesabaran dari bermaksiat, maka jangan dilakukan. Jangan dia melanggar kemaksiatan. Yang kedua kesabaran di atas ketaatan sampai dia betul-betul menunaikannya. Dan yang ketiga kesabaran di atas musibah, maka dia tidak berkeluh kesah kepada Rabbnya dalam ujian tersebut. Wal mar'u labudda lahu min wahidatin min hadhihi thalath, dan seseorang mesti dia tidak akan lepas dari salah satu tiga perkara ini. Fasabru lazimun lahu abadan la khuruja lahu anhu, sehingga kesabaran itu mesti ada badannya selama-lamanya, tidak bisa keluar darinya. Jadi kewajiban untuk bersabar itu terus ada. Kita hidup di dunia memang harus sabar. Makanya dari sini kita berusaha untuk apa? Kesabaran kita ini terus menerus. Jadi dituntut untuk apa? Untuk terus bersabar. Wasabru sababun fi husuli kulli kamal, dan kesabaran itu merupakan sebab tercapainya semua kesempurnaan. Dan itu jelas. Semua kesempurnaan ikhwan fillah bisa tercapai ya dengan kesabaran. Baik. Wa ja'alna minkum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa ja'alna minhum, ya. Minhum atau minkum? Minhum. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan di antara mereka itu a'immah tatkala mereka bersabar. Kemuliaan kesempurnaan ya butuh kesabaran. Kemudian butuh keyakinan. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Makanya dikatakan Syekhul Islam, bisabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan akan dicapai imamah di dalam agama ini. Naam. Bahkan pada perkara duniawi saja, kawan. Seorang mau kesukses dalam usaha dia butuh sabar. Naam, dari semua hal-hal yang mengantarkan pada kesempurnaan ya butuh kesabaran. Nasallallahu taufik wassalam walhamdulillahirabbil alamin.